Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang siswa menerobos kemacetan viral di media sosial. Asalnya seorang remaja laki-laki memilih menggunakan perahu kayak untuk menghindari kemacetan. Dalam video viral tersebut terlihat seorang siswa menggunakan seragam berwarna coklat seperti seragam pramuka. Siswa tersebut menggunakan perahu kayak lengkap dengan dayung ganda untuk melaju di sungai cukup besar yang berada di samping jalan raya. Kondisi jalan raya yang terkam tampak dipenuhi kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sesekali berhenti karena macet. Di samping itu ada hal unik lainnya dalam video viral tersebut, yakni siswa itu tampak menggunakan helm yang biasa digunakan pengendara motor. Perekam video viral tersebut mengatakan bahwa siswa yang direkamnya itu baru saja pulang sekolah dan mencari alternatif menghindari kemacetan di jalan raya. Macet, pulang sekolah, dan ini orang cari alternatif buat pulang sekolah. Hei, pulang sekolah! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.